pengalamanku paling tidak begitu kita dikasih pertanyaan esai mengarang menurut aku waktu itu saya aku lebih struggling ya, Karena ya, tidak, ya. tidak terbiasa menulis menulis ya dan bercerita, dan bercerita. Halo Mas Heru. Halo Anton. Selamat malam. Selamat malam kembali bersama saya Anton Suteja dan Mas Heru Danardat. Pendungeng-pendungeng kita jadi pendungeng Permiakan. Betul. Channel YouTube, <laughs> channel YouTube yang memberikan sumbang sih, dongeng <laughs> untuk memastikan dunia permiakan stay cool. Betul. Nah. Betul. 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 Jadi. Teman-teman, domain yang sudah menunggu part 3 dari cerita kita tentang uh, mindset problem solving sebagai soft skill thing ya. dari seorang insinyur perminyakan. Terima kasih ya, ya. yang baru bergabung. Monggo di like, subscribe, notifikasi belnya dinyalakan. Hanya butuh <laughs> hanya butuh setengah detik dari waktu. Ya, langsung. jangan lupa diklik subscribe, like. <laughs> Oke, okay, Tom. Oh, ya. Langsung. Jadi langsung. kita punya kita punya cerita 6 um, pola pikir menjadi seorang problem solving yang baik. Ya, ya untuk si melatih otak kita, blue, ya. Ya video sebelumnya kita sudah jelaskan uh, empat yang pertama ya. stay curious selalu pengen tahu uh -huh. toleran terhadap uncertainty ambiguity atau apa namanya dan dan stay humble. Hati, ya. Ya. Terus yang ketiga yang barusan kita punya dragon mata capung dragon ya dragon, uh, dragon fly fly view, mata capung kemudian kita stick dengan fakta. Ya, fokus sama kejadian yang sebenarnya, Pak. Ya, nah, ya. yang hari ini, yang malam ini yang kita bahas, yang kelima ton. Yang kelima apa? Yang kelima itu sebetulnya yang ini uh, orang Indonesia punya peribahasa malu bertanya <laughs> sesat di jalan. Ya. Bahasa <laughs> bahasa kerennya. <laughs> bahasa kerennya adalah tap into collective intelligence. Ya. Jadi pada ya. saat kita bekerja di dunia permiakan, di perusahaan mana perusahaan manapun, di perusahaan tersebut biasanya punya yang namanya knowledge repository. Ya. Ya. Jadi kejadian, catatan, atau dokumentasi, atau ahli, atau orang, buku, laporan, ya. dan lain sebagainya yang ada, hmm. yang membuat kita sebenarnya. Kalau ada kejadian yang atau permasalahan yang tidak tidak, tidak di tidak di apa? Hmm. Tidak diketahui sebelumnya, itu sebenarnya kalau dicari mungkin sudah pernah ada solusinya. Ya. Makanya malu bertanya sesat di jalan itu sesuatu yang cocok sekali. Cocok. Betul, 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 betul. Iya kan? Ya, Karena kita ya. bisa nanya, kalau jadi uh, apa ton? Contohnya misalnya, kalau di, di perusahaan tempat uh, Anton bekerja. Contohnya banyak sekali, Mas. Ya, Aku ya, ambil ya. contoh misalnya kemarin tuh ada highlight problem. Oke. Okay. Highlight itu. Apa itu highlight? Jelaskan dulu. Highlight itu uh, uh, apa? Endapan. Garam. Ya endapan, endapan garam. garam yang terjadi karena uh, air dari formasi itu kadar salinitasnya tinggi sekali. Jadi di um, aku kasusnya kan di HPST kan di reservoir yang uh, tekanan tinggi, uh, temperatur tinggi. Jadi hmm. ketika, ketika airnya itu menguap, lalu garamnya itu mengendap. Nah kalau garamnya mengendap, ya impactnya tubingnya jadi kecil kan kristal. Jadi kristalisasi garam itu membuat yeah. uh, ID apa yeah. inside diameter tubing jadi mengecil karena betul, jadi betul, jadi betul, apa betul. endapan di tembok-tembok yeah. gitu. Nah oke okay. yeah. terus. Jadi ketika kita lalu-lalu, um, nah aku pernah punya pengalaman seperti itu dan aku okay. di telepon sama ada kawanku dari yang dia menghandle project itu dan dia awalnya juga. Uh, agak takut-takut karena kan ini masalah yang tidak dia ketahui gitu kan. Yeah, aku bilang yeah. jangan khawatir. Lalu aku panggil ternyata um, dari negara gak cuman di negara dia, di banyak sekali yang yang pernah mengalami seperti itu dan sudah ada solusinya. Jadi hmm. di perusahaanku sendiri pun udah ada kurang lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Yeah. Nah, lalu kita masuk lagi ke SPI One Petro kan? Cari yeah. di situ ternyata juga papernya udah banyak banget di situ kan. True. Terus kita True. juga panggil beberapa service company. Menurut kalian bagaimana? Iya. Yeah. Dan mereka pun punya teknologi yang lebih baru lagi gitu kan. Lalu kita keluar namanya kita pakai ada satu teknologi untuk um, inilah apa namanya water wash system ya. Jadi untuk membersihkan yeah. uh, uh, endapan airnya. Jadi di intinya di dialirkan Laju air yang dengan dengan laju yang tertentu untuk melarutkan si garam itu dan tidak sempat mengendap dan tidak sempat mengendap ya, ya. tapi itu ya intinya ya berani memanggil semua orang hmm. lalu kita yang nomor empat itu fokus pada fakta hmm. karena banyak banyak para ahli atau yang so ahli punya opini hmm. tapi kita fokus sama faktanya apa <laughs> faktanya apa kan tekanannya <tuh>. berapa temperaturnya berapa kita punya sampel apa enggak Ya udah di, di atas Jadi, dari situ. kalau aku bisa lihat bisa, ya, atau simpulkan, bukan simpulkan, tapi bisa lihat dari cerita Anton, eh, di samping akses informasi dari para ahli atau orang yang punya ilmu atau pengalaman sebelumnya, juga ada akses terhadap informasi di digital ya, Ton, ya kan tadi kan betul, betul. 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 betul, betul. Nah, betul, betul. Betul. karena kita akses informasi. Sebagai seorang pembelajar yang baik, kita juga harus sadar ada batas di mana kita tidak boleh overload. Ya. Yeah. Sampai yeah. kita tidak punya yeah. tidak jadi yeah. yeah. karena overloaded kita tidak tidak berani memutuskan karena tidak problem solver toh kalau yeah. memutuskan. Yeah. Bagus, Tom. Oke, okay, good. Ada ada keuntungan lain untuk menjadi untuk memiliki mindset Tap into collective intelligence ini, uh, ya, kita semakin kaya, Mas. Ya, oke, okay. uh, kan? Downing Kruger, ingat yang yeah. Downing Kruger itu kan, ya, yeah, ketika yeah. kita bertanya terus, kadang-kadang, kadang-kadang um, kita itu, kalau saya lihat, ya, kadang-kadang kita punya masalah, itu merasa kita sendiri gitu, tuh. Jadi, confidence kita langsung drop, kan? Ya. Yeah, kadang-kadang yeah. bisa satu aduh. Gue kena masalah nih, aduh gimana? Ternyata kita kita share, orang lain juga ada yang udah punya solusinya atau orang lain juga punya masalah dan kalau dilihat lebih dalam lagi itu kadang-kadang bisa uh, masalahnya itu bukan bukan teknis tapi lebih hmm. ke Misalnya karena yang Mas tadi bilang gitu, information overload atau mm -hmm. capacity atau memang kita kadang-kadang perlu bantuan aja, kita kita cuma tangan, 8 jam sehari ya tuh orang gitu kan. Jadi punya masalah malah menjadi kesempatan untuk create network ya, Ton. Oh, pasti Mas, itu sudah. Ya, jadi, jadi kenal masalah. orang, jadi ya. kenal jadi... Yeah. malu bertanya sesat di jalan itu yeah. tidak cuma soal pertanyaannya tapi jadi oh yang ditanya walaupun beliau tidak mungkin tidak tahu yeah. tapi kita oh aku udah pernah connect sama beliau gitu. Betul jadi, betul. betul, betul. Oke, okay, keren. Oke. Okay, uh, jadi itu uh, mindset yang kelima. Ya. Yeah. Malu bertanya sesat di jalan. Yang te yang nomor 6 mindset terakhir storytelling. Adalah kemampuan jadi kita, sebagai, kita sebagai seorang problem solver, untuk menyampaikan solusi, kita harus melatih diri kita untuk mampu menjadi storyteller. Ya, aku ada cerita, Mas. Apa itu? Apa itu ini nyambung sama yang sebelumnya, kan? Mas, ah. kan aku baru inget nih. Mas bilang waktu tap into collective intelligence, bertanya itu kan bikin network kan? Iya, nah aku inget tuh ya. Aku ketika aku bertanya itu, aku tuh bercerita masalahku itu, hmm, membuat hmm. sesuatu masalah yang rumit tuh jadi simple, cuma okay. satu satu baris aja gitu. Hmm. Itu tuh ternyata disukai sama salah satu bos gitu, terus dia malah okay. ya kasih 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 sesuatu yang bagus, terus ya ya kita jadi dia jadi mentorku dan okay. dia membantu ketika. Aku susah atau uh, hmm. cari kerja, cari role baru dibantu sama dia. Jadi hmm. kemampuan story storytelling itu penting, mas. Tuh. Soalnya Aku. kan kita ada masalah. Kadang-kadang um, kita cuma punya waktu telepon itu kadang-kadang lima -kadang menit aja. Iya. Yeah. Gimana kita bisa mendeskripsikan sebuah masalah dalam lima menit? Bagi masalah hmm. rumit gitu kan? Iya. Yeah. So, nah ini ini ada apa? Kalau boleh aku coba menghubung dengan dunia pendidikan atau anak-anak jurusan teknik perminyakan eh, apa eh, bahwa pengalamanku paling tidak waktu kita kuliah itu begitu kita dikasih pertanyaan essay, essay ya apa bahasa ya. bahasa Indonesia yang pertanyaan mengarang ya yang ya cerita itu perasaan menurut aku waktu itu waktu muda zaman segitu itu lebih saya aku lebih struggling ya, ya, tidak, ya. tidak terbiasa menulis, menulis dan bercerita ya dan bercerita ya apalagi kalau ngomong sama begini kalau udah di di antara kalau sama sesama teman enak tapi, kalau udah ke dosen atau ke asisten dosen atau ke orang yang lebih dituakan atau dihormati, udah harus tertata. Nah, itu uh, harus dilatih. Kalau menurut yeah. aku, jadi kalau teman-teman dunia, teman-teman uh, dongeng perminyakan yang ke saat ini kebetulan masih belajar dan masih mahasiswa, tolong uh, melatih diri so. untuk bercerita secara runut, sederhana, tapi message-nya atau uh, yeah. disampaikan dengan dengan tepat, aku okay. juga masih belajar. Mas ini, ini gap terbesarku bikin uh, yeah. storytelling. Itu Sampai salah sekarang satu aku bikin yeah. aku bikin report juga harus berpikir keras. Yeah. Ini kan salah satu kenapa aku mau bikin dongeng perminyakan, kan? Aku mau <laughs> mau belajar melatih bercerita diri. melatih diri. Uh, siapa tahu bisa masuk gitu apa yang ada di kepalaku yang aku punya pengalaman bisa diceritakan dan yeah. di, bisa dipahami ya oleh kawan-kawan semua. Yeah. Oke, okay, Ton, kalau boleh kita ulang 1 sampai 6 mind okay. frame kita, ya. Yeah. Yang ini mind frame kita ulang lagi ya. Ini mind frame untuk menjadi seorang problem solver yeah. karena Problem solving adalah salah satu soft skill penting yeah. yang harus dimiliki oleh seorang insinyur perminyakan. Betul. So, so Kita? Ya. Yeah. Yang pertama mindset pertama adalah being ever curious. Jadi selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu ya kritis yang kedua adalah kita humble, rendah ya, hati ya. dan kita toleran terhadap uh, ketidakpastian ya, karena ya. memang harus diterima dengan 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 Betul. dengan Betul. kerendahan hati. Uh -uh. Kemudian yang ketiga, kita harus punya mata capung. Kita mat, punya mata yang multi lensa. Ya, sehingga ya. point of view dari permasalahan bisa beberapa. Betul. Yang keempat, stick dengan fakta. Kita tetap ya. melihat bahwa sudah kejadian, faktanya sudah ada. Jadi kita mau selesaikan itu, bukan yang lain-lain. Yang kelima, malu bertanya sesat di jalan. Bahwa di dunia ini baik ngomong langsung ke seseorang yang ahlinya hmm. ataupun dunia digital akan ada ya. e, referensi yang tidak tentang permasalahan yang ada dan yang terakhir adalah kemampuan kita memberikan cerita yang benar terhadap solusi yang kita tawarkan, betul, karena itu akan betul. membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Oke okay, Tom, good dengan ya. perminyakan kayaknya wah, tambah keren, tambah pengen, uh, pengen memberikan banyak ilmu-ilmu yang tidak hanya hard skill tapi juga soft skill Ya, ya. Oke, jangan lupa like, and subscribe, komen uh, Kalau ada request mau kita bahas apa lagi selanjutnya, tolong di Gimana, tulis saja. A, H, 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 Oke, selamat malam Anton, sampai ketemu selamat lagi di, di tema yang lain. Iya, yeah, sip. Oke, okay. thank you. itu yang storytelling mas ya itu si apa uh, dulu bosku tuh bilang gini mas uh, lu mau latih storytelling very easy dia bilang gitu But bosku tuh <laughs> bilang gini kalau storytelling tuh kalau lu mau latih storytelling gampang lu cerita ini sama anak kecil atau sama orang tua lu kalau lu punya istri yang pacar lu cerita sama mereka kalau mereka paham you are a good storyteller kalau dia bilang gitu